Sementara dari data Kementerian Perhubungan dan hasil survei yang sudah dilakukan, diprediksikan bahwa pergerakan masyarakat dalam mudik lebaran tahun 2023 ini mencapai 123,8 juta orang yang akan mengalami, yang akan mudik. Dan hal tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan 14,2%. Tahun 2022 arus mudik diperkirakan mencapai 85,5 juta orang. Hal ini senada dengan keterangan dari Kementerian Perhubungan bahwa tingginya potensi pergerakan masyarakat di masa mudik lebaran tahun ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!